Meski tahapan penghitungan surat suara masih sampai di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, dua partai di Sidoarjo yaitu PKB dan PDIP membocorkan perolehan suara kursi di DPRD berdasarkan rekapitulasi internal. Di mana PKB memperoleh 16 kursi, sedangkan PDIP 9 kursi. Meski kedua mengklaim perolehan kursi, namun semua keputusan masih menunggu rekapitulasi dari KPU Sidoarjo. Menurut hasil rekapan dari internal kami bahwa DPC PKB di Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah kayaknya ini per dapil sudah kita dapat 2 kursi. Insya Allah input masih berjalan dan akan menambah mungkin dari beberapa dapil nambah 1 kursi lagi. Jadi kalau sudah per dapil 1-2 kursi berarti sudah 12 dan insya Allah nanti ada beberapa dapil yang akan menambah 1 kursi lagi. Targetnya kemarin kita 19, nah sekarang sudah kita lampaui 12, rail count dari kita sudah jalan hampir 70% dan insya Allah kita dapat nambah lagi 4 kursi lagi. Kita sudah dapatkan 9, baik nggak bisa tambah, nggak bisa kurang, kita sudah selesai. Sebetulnya Surabaya, Sidoarjo, se-Indonesia sama, kalau ada selisih. Kan kita ada C1 Planu, lihat itu aja nggak perlu hitung ulang. Nggak masuk akal, kalau ini kan manusia kerjaan sampai malam di Sidoarjo banyak selisih ada. Cuma nggak perlu hitung ulang, lihat di Planu, C1 Planu itu kan.